Dan anak muda yang semakin berani. COLEE. Kemarahan anak muda olahraga kan jari. COLEE. Kemarahan anak muda yang semakin berani. COLEE. Kemarahan anak muda olahraga kan jari. Jika pesannya tidak setir, lalu sesuatu yang telah tersembunyi. Multi jadi sarana membiaskan hasrat yang sudah tak terbendung lagi. Sikan jemari ke dalam mesin, rasakan kenikmatan walau hanya tersesat. COLEE. Kemarahan anak muda yang semakin berani. COLEE. Kemarahan anak muda olahraga kan jari. Berbicara di hadapanku. Kamu anak durhaka yang tidak menuruti apa kata ayahandanya. Dan tidak bermoral juga, ya. Iya, dan tidak bermoral juga. Sip. Kamu lagi dimarahin teh, malah sempat-sempatnya ngajarin bapak segala. Tapi itu majalah bukan punya Pak. Itu punya Cecep. Tadi Cecep ngasih itu ke Boy. Boy gak bisa marah kalau Cecepnya maksa-maksa. Udah cukup. Cukup, cukup Boy. Bapak tidak perlu penjelasan dari kamu lagi. Tapi Pak, besok juga ngajarnya. Diam, Boy.
kamu sudah jadi anak durhaka yang tidak menuruti kata orang tua. Kamu ingatkan dulu, waktu kamu ketahuan nonton film begituan punya si Kokom, kamu sudah berjanji tidak akan menonton film begituan lagi. Ini cuma majalah, Pak. Gambarnya gambar. Sudah, Boy. Bapak tidak perlu penjelasan dari kamu lagi. Kamu sudah jadi anak durhaka yang tidak menuruti apa kata orang tua. Sebelumnya Bapak berharap, kalau kamu besar nanti, kamu jadi anak yang berbakti. Tapi kalau begini kejadiannya, Bapak malu jadi bapak kamu. Bapak telah gagal mendidik kamu, nak. Coba kalau ibu masih ada, mungkin akan seperti ini kejadiannya. Ya, Pak. Boy ngerasa bersalah, Pak, kalau melakukan itu semua. Tapi gimana cara Boy menahan hawa nafsu Boy kalau misalnya nggak boleh kayak gitu lagi, Pak? Berlarilah. Berlari, Pak. Dengan dirimu berlari, kau tak semua akan hilang. Kenapa kita harus berlari? Karena dengan dirimu berlari, kamu akan merasa capek dan semua harap semua akan hilang dengan sendirinya. Sangka nasihat Bapak baik-baik, Pak. Dengan kamu berlari, maka harap semua akan hilang. Oh. Sama bokap pas lagi ngeliat gitu di kamar. Wah. Bokap langsung marah-marah, gue dikatain anak durhaka lah, anak nggak tahu diri lah, ah pokoknya telingaku udah capek dengernya juga. Itu semua gara-gara majalah yang dia kasih tuh, sialan. Aduh Boy, men, itu bokap lu aja yang nggak gaul, tahu nggak? Majalah kemarin tuh ya koleksi bokapnya si Cece. Ya, tapi gue tuh bokap dia suka ngebokep bokap gue Haji. Sekarang kita bawa yang baru, men. Baru nih, ada cewek telanjang mandi. Cewek mandi telanjang gitu. Gitu ya. Iya sih, siapa yang salah? Gimana mejanya, keren gak, Bor? Keren ya. Berlari, Pak. Dengan dirimu berlari, kota semua akan hilang. Bapak
Gak tahu, euy. Akhir-akhir ini saya suka pusing. Migrain dua-duanya. Suka pusing? Kurang darah ya. Kalau gak salah mah itu namanya insomnia. Beneran, dulu juga email pernah dah kena penyakit kayak gitu. Susah banget nyari obatnya. Tapi pakai tolak angin juga mempan, tahu ih. Dengar-dengar mah ada hubungannya antara masuk angin sama insomnia. Ih, bukan. Ini mah bukan karena saya masuk angin atau kurang darah, bukan. Ini kemarin boy dibombardir sama bokap. Hah? Kenapa? Masalah rumah tangga ya? Ih, bukan masalah rumah tangga, masalah ya gitulah. Masa anak seumuran kita gak boleh cari pengalaman baru? Cari pengalaman? Tapi emang sih ya, anak seumuran kita tuh kan lagi zaman-zamannya tuh masa pubertas gitu. Tau gak? Gila ya, sumpah. Tadi nyebelin banget tuh si Eva. Apa? Masa dia ngikutin gaya rambutnya Paris Hilton padahal beda banget. Iya, kalau Paris Hilton tuh kan rambutnya gelombang-gelombang gitu. Kalau si siapa tuh si Eva tuh namanya rambutnya panjang lurus kayak gitu. Ah, pokoknya beda banget. Jujur ya, Imel tuh udah sebel banget sama yang namanya si Eva. Abisnya dia ngikutin Imel terus. Iya, iya sebel, wajar aja kan. Abis dia ngikutin semuanya. Dari rambutnya Imel lah, sepatunya Imel lah. Pokoknya beda banget lah, pokoknya mah. Gue loh, tau gak? Ih, amit. Tolongin boy, Pak. Boy minta maaf. Kau bukan milikku. Biarkan waktu, waktu hapus aku. Wow.
Bentar, tadi ngari. Yeah.
9 ketika melewati perlintasan kereta api.